traveler yang budiman. New Normal Traveler adalah channel untuk referensi dan tips liburan di era new normal. Bintang akan mereview dengan jujur lokasi wisata, hotel, dan tempat makan untuk keluarga. Kali ini kita akan mereview tempat makan yang unik di Jogja, namanya House of Ramington. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya, biar tambah semangat reviewnya. Menuju ke sini gampang, selain lokasinya yang di pinggir jalan raya, tinggal diketik di Google Map pasti sampai kok. Oke, menunya ada apa aja sih? Aku lagi di sini, aku mau pilih ini. Oh, ada juga nih. Kupat tahu. Ada rawon, ada biasa dan spesial. Kalau spesial ada tambahan telur 2.000. Bakso sapi sama bakso udang. Mana mainan? Soto Ramington. Ayam kentang. Eh mau kentang? Kentang. Eh kentang aja. Kalau saya kok. Apa pun. Mana pak? Eh mau ada nilai aja bipen nilai. Mau yuk. Yuk. Goreng bintang. Nih siomay, 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 pisang bakar. Itu ada roti nih. Ini ada es krim di sini. Jadi ya buat anak-anak. Mantap buat baby. Anak iya. Es krimnya itu es krim Ramington. 15.000 harganya kayak gini. Kita main mana ya? Kayak gini es krim Ramington 15.000. Banyak yang menunya ya. Sambil menunggu pesanan datang, kita keliling-keliling yuk. Ada apa aja di sini? Ada informasi terkait event-event di Jogja. Selasa Wage, buat Selasa Wagenan. Ada silsilah Kerajaan Mataram, Sultan. Oh ini silsilahnya. Kerajaan Mataram. Belimo. Ke bawah. Ada pangeran di Ponegoro juga. Nih, ada Sultan di Jogja masih keturunan kerajaan Mataram ya. Ada patung-patung abdi dalam yang khas dengan buka bunganya. Ada yang lagi membuat batik. Foto dulu ah. Ada kuda-kudanya juga. Foto-foto ownernya banyak di sini. Oke, makanan sudah datang. Mari kita review. Baby, cobain. Ini apa es krim bakar? Es krim bakar. Coba di review dulu. Mai, kenapa dia bakar? Mungkin ada rotinya kalau dibakar. Coba rotinya dibakar, rotinya. Mie godok apa? Mie godok ya. Ini apa ini? Ini bibir review ini bibir. Suka. Karena enak lah. Ini mau. Ini apa kok? Ini apa kok? Kemasnya enak. Ya, coba. Mie apa nih? Enak. Enak. Ayam apa sini? Ada ayamnya dari ini
bambu ya. Dari bambu. Dari bambu dipindahin. Kamu kayak garang asem. Kayak garang asem ya, Bi. Apa nih? Bakmi Jawa ya, Bi. Oh. Kelihatannya enak. A few moments later. Nih, Bibi. Pantiri. Sama ini masih makan tuh. Ratingnya berapa? Kandilanya berapa? 8. Terus kalau menurut jadi tadi gudegnya 7. Ayam bumbungnya berapa, Bi? Ayam bumbung. Berapa? 8. Masih sibuk makan. Campur penyataannya. Gak kenyang-kenyang sih, Bi. Bye, Bi. Overall, makanannya enak. Harganya murah untuk kelas resto. Jadi rekomend banget ya ramen ini.